Sama seperti engkau telah termakan dengan tipu hena mereka. Kamu telah berpihak dengan pihak Elisian. Aku sangka kamu akan menjadi hanya lebih dalam misteri. Tapi kamu harus ingat, mempercayai orang yang salah ibarat mempercayai harimau yang lapar. Sistem satelit telah mengesan salah satu subjek yang bernama Mekanaga yang terlepas dari proses penghapusannya. Misi kita ialah untuk menghancurkan dan menghalang Mekanaga dari masuk daripada kerajaan Azutera. Siapa sini tahu Mekanaga dijanakan oleh apa? Saya, cikgu. Enjin Mekanaga ialah enjin propulsi, cikgu. Benar. Lelah, kamu boleh duduk. Sistem propulsi ialah mesin yang membuatkan objek ditolak ke hadapan, yang dijanakan oleh gas hidrogen peroksida. Bukankah gas hidrogen peroksida berbahaya kepada manusia? Dengan itu, pihak akademi telah minta bantuan untuk menghantar satu marshal tertinggi daripada pihak kerajaan. Dipersilakan Marshal Commander Elliot. Selamat perkenalan, kredit semua. Seperti anda tahu, nama saya Commander Elliot. Banyak kisah menarik tentang akademi ini, yang terkenal dengan muridnya bersemangat tinggi demi melindungi kerajaan. Lagi pula, misi kita kali ini ialah untuk melindungi kerajaan yang kita sayangi ini. Dengan itu, kredit semua, mohon kerjasama daripada anda untuk melindungi raja dan rakyat jelata. Terima kasih. Dengan itu, perhimpunan selesai. Semua murid boleh balik ke asrama masing-masing. Estelle, kamu nak ke mana? Aku nak pergi ke perpustakaan akademi sekejap. Nanti aku ikut, okey? Tapi... Alah, sekejap je. Nanti pandai-pandailah aku nak balik asrama. Hati-hati. Ni semua rekod dan laporan tentang Mekanaga yang ada dalam perpustakaan ni. Jadi, maksudnya... Boo! Ish, kau ni. Aku ingat ada orang nak bunuh aku tadi. Sejak bila kau ikut aku? Sejak tadi. Aku ikut sebab manalah tahu kau perlukan bantuan ke. Lagipun, sudah lewat malam. Apa yang kau buat ni? Oh, kau tengah menyelidik tentang Mekanaga. Aku pun rasa curiga juga tentang enjin propulsi tu. Tapi, apa boleh buat? Cikgu Dimitri yang cakap. Saya hanya murid. Jadi selama ni kerajaan rahsiakan tentang penjanaan Mekanaga? Ish, kau ni diamlah sikit. Kantoi nanti dalam pegawai bertugas. Hai, ya, mengikut data yang tertulis, Mekanaga dijanakan oleh steam dengan hidrogen. Tapi kenapa kerajaan sembunyikan ni? Mungkin sebab... Jangan mudah percaya. Apa yang kamu buat di sini? Patutnya murid sudah balik ke asrama masing-masing. Komander, kami cuma... Cukup. Baik kamu balik ke asrama kamu masing-masing. Malam yang sunyi lebih berbahaya dari gelapnya malam.